Jadi aku mau kasih tahu gimana caranya mengontrol anak dari kecanduan gadget, yaitu dengan sistem reward and punishment yang udah pernah ada di VT aku sebelumnya. Plus satu lagi, aku menerapkan pakai aplikasi ini, yaitu Family Link. Jadi ini diinstal di HP orang tua dan HP anak. Terus ini isinya, dia ada jadwal harian. Nih misalnya batas harian ya, aku setting batas hariannya di 1 jam. Jadi kalau udah habis ya udah HP-nya nanti mati. Terus kalau untuk edit di sini bisa nambah waktu ya. Misalnya dia bonus waktu hari ini dapet tambahan waktu 20, bisa disetting di sini. Terus untuk jadwal hariannya ini juga bisa disetting di sini nih. Edit jadwal mingguan nih. Setiap hari aku emang batasin cuma 1 jam aja. Terus dia juga bisa ngebatasin aplikasi. Jadi aplikasi apa yang pengen dibatasin, kayak Roblox cuma berapa jam doang, Mobile Legend dan seterusnya. Terus ada juga yang diblokir nih. Kalau yang diblokir aku, YouTube aku blokir karena aku install YouTube Kids di HP anakku. Jadi kalau sistem reward and punishment yang udah aku terapin ke anak itu lumayan berhasil, dan dibantu pakai aplikasi yang tadi aku jelasin, itu bisa efektif banget buat mencegah anak kecanduan gadget. Coba ya. Nih, ini contoh kalau waktunya udah habis, ini kayak gini, jadi dia nggak bisa dia papain. Gampang kan?